Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel saya. Kita kongsi perkara-perkara yang bermanfaat. Fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. InsyaAllah semuanya baik-baik. Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng. Assalamualaikum guys. Bertemu kita lagi pada video kali ini. Pada video kali ini, saya akan kongsikan dengan korang semua tentang camper van milik kami. Persediaan untuk berkemah dengan cara camper van ni tak sebenarnya tak banyak beza pun dengan cara biasa dengan menggunakan kemah. Cuma kita menjadikan van kita sebagai tempat kita berteduh. Persoalan bagaimana tetapannya bergantung kepada keperluan dan keinginan kita masing-masing. Kalau kita berkemping menggunakan kemah, selalunya kita mesti bawa peralatan yang minima untuk mengurangkan kepenatan kita supaya mudah untuk kita bergerak. Tapi berbeza dengan camper van, bergantung juga dengan kapasiti ataupun keluasan ruangan kita. Seperti kami menggunakan van Datsun C20 yang ruangnya agak terhad. Jadi kami menggunakan konsep minima. Keperluan yang kami gunakan mestilah keperluan yang benar-benar kami perlukan semasa kami berada di lokasi atau semasa kami melakukan kembara kami. Apapun sebenarnya persoalan bagaimana tetapan dia bergantung kepada keinginan dan keperluan masing-masing. Bagi tempat tidur, ada juga yang menggunakan roof tent yang diletakkan di atas roof rack kita yang selalunya digunakan oleh banyak daripada sahabat-sahabat camper kita yang menggunakan 4x4. Setiap orang mempunyai minat dan kemampuan berbeza, belum tentu selesa pada kita sama pada mata orang lain. Semua bergantung kepada diri kita. Selagi kita selesa dan gembira, kita tak perlu risau apa yang orang nak kata. Bagi peralatan memasak, sebenarnya terdapat banyak peralatan memasak untuk aktiviti outdoor. Ini juga bergantung kepada cita rasa kita masing-masing. Yang utama sebenarnya adalah matlamat untuk memasak tercapai. Tak kiralah kita menggunakan stove ataupun menggunakan kayu api. Bagi sumber tenaga, bagi kita yang hidup di zaman ini, gadget dan peralatan elektrik tidak dapat dipisahkan. Maka satu kaedah yang boleh dilakukan adalah dengan menggunakan inverter bagi mencas peralatan sewaktu perjalanan menggunakan sumber tenaga direct dari port 12V pencucuk rokok. Apabila malam hari, anda gunakan peralatan yang sudah dicas seperti lampu cas, handphone, laptop dan sebagainya dengan cermat. Kemudian keesokannya anda cas semula sewaktu bergerak ke lokasi yang lain jika anda suka untuk mengembara dengan camper van atau kenderaan seperti kami. Antara lain, anda boleh juga menggunakan sistem solar. Kos untuk sistem solar sedikit tinggi tetapi bagi kami dia berbaloi. Lagipun kami bukanlah pengembara sepenuh masa. Jadi bagi kami cukup dengan kapasiti bateri itu untuk kegunaan kami untuk kami camping di hari Minggu. Kenapa kita perlu bazirkan duit kita dengan setup yang terlalu mahal tetapi kita hanya parking van lebih daripada kita menggunakannya. Iaitu satu pembaziran yang sangat ketara. Ada yang DIY dan ada juga solar generator set yang didatangkan dengan sistem terus yang boleh dipakai dan portable. Kita boleh angkat sistem tu ke mana saja untuk kita gunakan. Ada juga yang menggunakan generator set iaitu memerlukan minyak sebagai penjana utama bagi menggerakkannya. Cuma generator set ni ataupun yang selalu kita panggil genset kurang mesra alam sikit. Ada juga yang bertanya saya di ruangan komen tentang tandas, bagaimana kami menguruskan sisa buangan kami. Jadi jika kita berkemah di dalam hutan, sebenarnya kalau kita tanya pada sahabat-sahabat kita yang selalu wild camp di tengah hutan, jika kita berkemah di dalam hutan, konsepnya sama. Tiada tandas disediakan di tengah hutan. Kita perlulah ikhtiar cara yang terbaik supaya hajat tercapai dan tidak mendatangkan mudarat pada makhluk lain. Anda boleh mendapatkan pop-up bus tent dan portable toilet seperti yang kami gunakan. Saya akan lapik plastik dekat sini, plastik hitam. Okay, kemudian saya tutup. Bila kita dah habis selesai bawa hajat ya, untuk emergency malam kan, okay, kita akan ambil plastik hitam tu, kita akan bawa plastik hitam tu ke tempat yang sepatutnya. Okay, kita akan korek tanah dengan skop
dan kita akan buang dan kampus kembali. Kalau kawasan perkhemahan yang ada toilet, tak ada masalah. Bagi kami yang menggunakan van yang berusia 37 tahun, seperti biasa kami akan periksa selenggara dan buat persediaan sebelum memulakan perjalanan. Sekurang-kurangnya ambil tahu sedikit mengenai jentera dan kenderaan kita. Okay, untuk awning saya beli canvas. Saya tempah canvas di kedai canvas yang selalu buat kemah tu. Saya bagi ukuran dan design. Saya pilih canvas yang agak tebal macam lori pakai selalu, supaya lebih tahan lah. Okay, dah berkarat-karat dah. Saya suruhkan dia buat lubang, saya siap untuk saya ikat tali ya, untuk tegangkan dia. Saya minta dia jahit satu lubang untuk saya masukkan batang. Batang ni saya akan masukkan di sini. Pole extendable tu untuk tiang utama, kita masukkan ke sini je. Okay. Okay, untuk tiang hadapan, untuk bahagian awning bahagian hadapan, saya gunakan sebatang besi. Dan tiang yang di sini tadi akan disendal di sini lah. Setelah kami gulung awning kami, kami akan simpan dalam PVC pipe. Dan ini tidak memakan belanja yang terlalu banyak. Dan setakat ini, awning ini telah berjasa kepada kami. Dengan menggunakan bajet yang minima, matlamatnya tercapai, sudah cukup buat kami. Bagi yang ingin beli side awning yang sudah siap, anda boleh dapatkan di pasaran. Terdapat banyak pilihan. Bab keselamatan, sudah tentu kita perlu melakukan sedikit persediaan bagi tujuan ini. Bagi kita yang beragama Islam, perkara pertama yang anda harus lakukan adalah mestilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan sunnah yang Nabi SAW ajarkan apabila kita hendak keluar rumah, bermusafir dan sebagainya. Kemudian, kita perlu mengambil tahu sedikit sebanyak mengenai lokasi yang akan dilawati dan menyediakan sedikit peralatan bela diri. Letakkan peralatan berhampiran dengan anda sebagai langkah persediaan jika berlaku sesuatu. Termasuklah dalam langkah keselamatan dengan menyediakan pemadam api. Selain daripada itu, elakkan kongsi lokasi dan gambar semasa anda berada di satu-satu kawasan, kerana apabila anda mendedahkan lokasi anda, anda telah membuka ruang untuk orang yang berniat jahat untuk datang ke kawasan anda bermalam atau kemping. Boleh beritahu kepada keluarga terdekat kita, sama ada ibu ayah kita atau adik-beradik kita, tentang lokasi kita, supaya apabila berlaku sesuatu yang tidak diingini, mereka tahu kita berada di mana. Malapetaka boleh berlaku di mana saja, hatta di tempat yang kita yakin selamat sekalipun. Hakikatnya segala dengan izin Allah SWT. Kita berusaha untuk memilih kawasan yang dirasakan selamat. Apapun, jangan meninggalkan tawakal setelah anda berusaha, diiringi dengan doa yang berterusan. Segala makhluk adalah di bawah pentadbiran Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengubah hati dan sifat makhluk dari jahat kepada baik, semuanya di atas kehendak Allah SWT. InsyaAllah kita ajarkan ini pada isteri dan anak-anak, bagaimana kebesaran Allah SWT. InsyaAllah apabila kita memahami bahawa Allah yang maha besar, maka akan kecillah makhluk sekaliannya. Satu lagi perkara yang utama yang perlu dititik beratkan dalam diri masing-masing, maksudlah diri kami, adalah perihal kebersihan. Pemerhatian kami di banyak lokasi yang kami pergi, terdapat banyak sampah yang dibuang begitu saja. Adakah selepas kita menikmati keindahan alam sekitar ini, kita mencemarkan keindahan tadi yang sudah kita nikmati? Tolong bawa keluar sampah atau buang di tempat yang disediakan. Jagalah alam sekitar, kerana dia juga amanah dari Allah SWT yang akan dipersoalkan kelak. Paling utama, sebagai seorang Islam, marilah kita sama-sama menitikberatkan perihal solat
kepada diri kita dan keluarga kita. Selamat menikmati alam. Semoga bermanfaat dengan video ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan loceng untuk mengikuti perkembangan video kami yang akan datang. Tekan like dan sharelah channel kami ini supaya lebih ramai yang tahu. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda semua kerana channel ini telah mencapai 10,000 subscribers. Terima kasih kami ucapkan, hanya Allah SWT yang boleh membalasnya. Apapun, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.